Pemirsa, empat rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Kalibaru Timur Jakarta Utara hangus dilalap si jago merah. Dalam kejadian tersebut, satu orang penghuni rumah mengalami luka bakar. Kobaran api yang terus membesar menghanguskan empat rumah warga pemukiman padat penduduk di Jalan Kalibaru Timur Jakarta Utara. Pemicu kebakaran akibat korsleting arus listrik. Dalam kejadian tersebut, salah satu pemilik rumah mengalami luka bakar dan sang istri mengalami sesak nafas. Korban ditemukan oleh warga saat berusaha memadamkan api dan langsung mengevakuasi korban ke klinik terdekat untuk diberikan pertolongan medis. Terus tiba-tiba? Mati lampu, pas turun sekring ada api. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 10 unit mobil pemadam guna memadamkan api yang terus berkobar. Selain itu, petugas juga mengalami kesulitan saat akan memadamkan api karena sempitnya akses jalan untuk menjangkau titik api yang membakar rumah warga. Sementara diindikasikan dari listrik, namun ini masih dalam penelitian dari pihak kepolisian. Kita kerahkan 9 unit. Mengingat informasi di sini padat hunian, kita kerahkan 9 unit. Atas peristiwa ini, kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews, melaporkan.